Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di kesempatan ini saya ingin memberikan tips cara membuat air lemon alkali yang bisa bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh maupun untuk mendetoks racun-racun yang ada di seluruh tubuh kita. Air ini yang sering digunakan oleh salah satu calon wapres yang sedang naik daun ya, Bang Sandiaga Uno. Dan di sini saya ingin memberikan tipsnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 buah jeruk lemon. Yang berikutnya nanti adalah 1 sendok teh madu asli. Nah, cara membuatnya pun sangat mudah, teman-teman. Yang pertama adalah jeruk lemon ini kita potong-potong. Sebelumnya kita cuci bersih dahulu ya. Setelah itu kita potong-potong. Jika tidak ada jeruk lemon, boleh diganti dengan jeruk yang lain. Semisal jeruk nipis ataupun jeruk kapas atau juga bisa dengan jeruk limun. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan dengan air masak kurang lebihnya setengah daripada muatan aslinya untuk agar ruang jeruk bisa masuk ke dalamnya. Kita masukkan beserta dengan kulit-kulitnya. Lalu kita tambahkan madunya, kurang lebih 1 sendok teh. Setelah itu tinggal kita tutup. Dan kita aduk, kocok-kocok hingga merata. Nah, ini sudah siap, tinggal kita biarkan kurang lebih sekitar 6 jam. Boleh ditempatkan di tempat yang teduh maupun diletakkan di dalam lemari es atau kulkas. Air lemonade ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung, yang dikhawatirkan bisa merusak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita rutin mengkonsumsi air lemonade ini yaitu untuk menstabilkan metabolisme tubuh kita, mendetoks racun-racun yang ada di badan agar keluar bersama dengan urin dan keringat. Selain itu untuk menjaga kadar kolesterol agar selalu normal, mengatasi jantung koroner, juga bagus untuk kulit serta kecantikan. Nah, yang terakhir adalah dengan rutin mengkonsumsi air lemonade ini, maka lemak-lemak yang berlebih di dalam tubuh pun akan dinetralisir dan dibersihkan dengan adanya air detox atau air alkali ini. Cara mengkonsumsinya pun sangat mudah, tidak ada aturan resmi atau aturan khususnya. Yang paling penting adalah dirutinkan saja mengkonsumsi dan diusahakan sebelum kita makan sesuatu. Namun bukan berarti tidak boleh ketika setelah makan ya. Boleh aja bebas, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah harus rutin. Kuncinya hanya di situ. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan air ini bisa kalian bawa ke kantor, ke sekolah, ataupun ke tempat olahraga maupun di tempat yang biasa Anda berkunjung. Tapi jangan lupa juga teman-teman, selain kita mengkonsumsi air lemonade ini, kita juga diwajibkan mengkonsumsi lebih banyak air putih agar metabolisme tubuh kita juga semakin baik. Dan cairan di tubuh kita terpenuhi melalui kedua air tersebut. Sangat mudah bukan? Ternyata sehat itu
Tidak perlu harus mahal, bisa kita dapatkan bahannya di sekitar kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Silakan kalian like serta share dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang tidak suka, silakan kalian dislike saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Dodi Satria, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.